Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala ali wa sahbi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'alum wa ta'alim al-nafal intifa' wal-mudhakarata wal-tadhkir wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه سبيل الإدكار والاعتبار بما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار ila gaulihi wa min ashaddil mawatin karban ala ahli al-mawqif hina ya'murullaha bin nar fayu'ta biha tuqat bi sab'ina alf zimam ma'a kulli zimam sab'una alf malak fa idza danat min ahli al-mawqif sami'u laha zafiran wa shahika wa zamzaratan wa aswatan muz'ijah hailah fa inda dhalika yajsul khalaiq ala rukab ويشفق الأنبياء ويخاف البراء حتى إن كلا من الرسل الكرام عليهم السلام يقول يا رب نفسي نفسي لا أسألك غيرها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يزال يقول أمتي أمتي ويروى أنه يتقدم إلى النار فيجزرها عن الخلائق وأنها تؤمر بأن تطيع له فتعود إلى الإنجيات على الملائكة الآخذين بأزمتها حتى يجعلوها بأمر الله أن يسار أرش الله كما تقدم ومن أشد الموات كربا على أهل الموقف. Ini masih menjelaskan tentang kesedihan, kesusahan, kebingungan yang dialami orang-orang pada hari kiamat atau ketika ada di akhirat sebelum menghadapi mizan dan hisab. Segalanya menakutkan, segalanya mengkhawatirkan, mengerikan. Tapi ada yang paling mengerikan buat mereka, ada yang paling menakutkan untuk mereka. Kapan yang paling menakutkan untuk mereka di mauqif, tempat dikumpulkan oleh Allah seluruh manusia, nabinya, rasulnya, dan yang lain sebagainya, kafirnya, mukminnya, muslimnya, munafiknya, dan yang lain sebagainya. Kapan itu? Ketika Allah perintahkan mereka ke neraka. Dibawa, digeret, ditarik dengan 70 ribu kendali ikat, 70 ikat, 70 ribu. Setiap ikatnya ada 70 ribu malaikat. Ini nggak mungkin bisa lepas, nggak mungkin bisa ucul. Kambing yang liar itu kalau diikat satu ikatan atau dua dan dipegang oleh beberapa orang, insya Allah gak lepas. Tapi bisa lepas masih. Mungkin orangnya kurang kuat megangnya atau kesandung dan semisalnya bisa lepas. Tetapi kalau 10 orang insya Allah gak lepas. Kalaupun ada satu yang terpleset, satu yang kurang kuat, masih ada 9. Taruh 5 terpleset, 5 lepas, ada 5.
dan bisa mengendalikan. Ada lima yang bisa mengendalikan. Ketika mereka, orang-orang kafir itu
didekatkan atau dilempar di hadapan neraka. Sangkulah mereka mendengarkan untuk neraka syahidkan rintihan atau tangisan. Seperti suaranya keledai. Seperti suaranya keledai. Nah, ini suara yang keras, yang menakutkan. Nah, kalau kita tahu yang dimasak itu makanan yang nikmat, ya kita mungkin senang. Wah, wis kate mateng. Tapi ini bukan masakan yang kita tunggu. Bukan masakan yang kita tunggu. Ini bak yang menjadi ditinggali. Lah kita belum tahu. Kita termasuk yang beruntung, yang selamat atau tidak. Karena itu ketika mendengarkan itu, wah, mereka sangat takut. Sangat khawatir. Karena belum ada mizan, belum ada hisab. Kalau ada hisab, mereka yakin selamat, gak khawatir dengan suara itu. Gak takut seperti orang yang sudah siap. Barangnya sudah disiapkan dan lain sebagainya. Ketika banjir rob atau longsor, dia sudah tahu. Dia gak begitu takut seperti yang lainnya yang belum menyelamatkan barang-barangnya yang berharga. Lah kita belum hisab, belum dimizan, timbangan antara baik dan buruknya amal. Belum tahu lolos atau tidaknya. Ketika mendengarkan suaranya neraka seperti itu, sangat takut mereka. Kuat ya. Apalagi mereka mendengarkan suara yang sangat keras dari. Lah saat itulah orang-orang itu mulai seperti lumpuh, gak mampu berdiri sehingga mereka jalan dengan lututnya. Para anbiya pun merasa kasihan kepada yang akan terjadi dari orang-orang yang akan masuk neraka. Orang yang bebas pun dengan ketaatan, dengan kebaikan, takut. Yang kesehariannya ibadah, ketaatan, takut dengan suara tersebut. Sehingga para nabi, para rasul, semuanya mereka satu ucapan, yaitu ya Rab nafsi nafsi la as'aluka ghairaha. Ya Allah, sendiri-sendiri aku gak minta yang lain, gak memohonkan yang lain, karena kekhawatiran, karena ketakutan. Memang begitu takutnya, berdiri gak kuat. Kasih gambaran kalau kita mimpi, mimpi dikejar ya, dikejar harimau atau semisalnya, kadang lari gak bisa itu. Lari gak bisa, melayu gak bisa, karena ketakutan. Dan seperti itu nanti di akhirat, berdiri gak mampu, sampai jalan dengan lutut. Para nabi, para rasul yang terbebas dari dosa, mereka itu kasihan kepada orang-orang yang ada. Mereka mau menyelamatkan, mereka sendiri melihat suara atau melihat keadaan seperti itu gak berani. Nafsi nafsi illa Rasulullah, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad fa innahu la yazalu yagul. Nabi Muhammad terus berkata, terus mengucapkan, ummati ummati, umatku umatku. Bukan hanya di kehidupan dunianya,
atau di akhir hayatnya, bahkan di akhirat, di saat mengkhawatirkan, di saat yang mengerikan, di saat semua para rasul mengatakan nafsi, nafsi, Nabi Muhammad ummati, ummati, umatku, umatku. Ada orang itu kalau sudah dalam keadaan kepepet, dalam keadaan takut, lupa segalanya. Kita tertimpa musibah, jangan musibah, jangan musibah, kesenangan, kebahagiaan, lupa semuanya kok, lupa semuanya, apalagi musibah, kita akan lupa segalanya. Insya Allah sembahyang lali, makan minum lupa. Padahal, oh kalau makanan tercium sedikit atau ada yang masak dari jarak 3 kilo langsung kecium. Kalau ketika musibah, lupa dia. Lang. Tapi Nabi Muhammad di saat yang menyedihkan, di saat yang mengerikan, di saat yang mengkhawatirkan, menakutkan, Nabi Muhammad tetap ingat umatnya. Tidak lupa umatnya. Enggak lupa, tetap ingat. Karena itu yang disebut ummati, ummati. Nah, ini baru dengar suaranya loh ya. Baru dengar suaranya neraka. Belum masuk. Sudah membuat kita enggak bisa apa-apa. Jatuh. Jalan dengan lututnya. Belum masuk ini, baru dengar suaranya. Bayangkan sendiri. Kalau sampai masuk. Ini belum masuk, baru dengar suaranya. Belum dekat sehingga kita melihatnya. Baru terdengar. Seperti kalau kita mau ke air terjun. Belum sampai air terjunnya kita belum melihat, kita suara sudah dengar suara air terjun. Senang kita. Asik. Ketika melihat air terjunnya tambah bahagia kita. Kan gitu ya. Baru dengar suaranya itu loh. Nah, ini neraka ini. Suaranya neraka. Karena itu dengar suaranya saja sudah membuat mereka sangat ketakutan. Para rasul mengatakan nafsi, nafsi, baru dengar suaranya nih. Apalagi kita yang dalam keseharian banyak lupanya, banyak maksiatnya, banyak lalailah, banyak apa lalainya dan yang lain sebagainya. Nah gitu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Nah, karena itu Allah memerintahkan kita untuk taat kepadanya. Agar apa? Agar terbebas dari kesedihan, terbebas dari kekhawatiran, terbebas dari penyesalan, terbebas dari azab dan murkanya. Nah, karena itu walhasil intinya kita akan lari lepas dari jeratan malaikat yang membawa kita, yang menggiring kita, ini enggak bisa. 70 ribu ikatan, per ikatan ada 70 ribu malaikat, enggak bisa lepas. Karena itu tetap kita berada dalam kendali malaikat, digiring sama malaikat. Hatta yaj'aluha bi'amrillah an yasari arsyillah.
kita dibawa oleh para malaikat tadi itu ya, ke samping arusnya Allah, ya, samping kiri arusnya Allah. Untuk apa? Untuk hisab, untuk hisab. Digiring kita, ya. Nah, seperti orang yang dibelenggu atau diikat, dibawa untuk menghadapi hisab. Hingga kita nggak bisa kabur, nggak bisa lari, nggak bisa sembunyi. Dikawal oleh 70 ribu malaikat sampai di sebelah kiri arasnya Allah. Setelah itu ada hisab. Ini itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kesedihan, menyelamatkan kita dari kesusahan, dan memberikan keuntungan, keberuntungan buat kita di dunia, di barzah, dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.